Oke, lo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Tunyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini, oke coy, di sini nanti saya akan rombak sekuat cuy, jual-jual pemain, dan juga kita akan jadikan koin pemain-pemain untrade saya cuy. Nah, ada beberapa pemain yang akan saya jadikan koin cuy, pemain-pemain untrade yang gameplaynya saya kurang cocok atau akan saya gantikan ke yang lain. Nah, jadi nanti kita akan cuanin cuy, kita akan jadikan koin semuanya dan gasken rombak squad cuy, kita belanja pemain. Nah, saya sih mengincar cuy, saya sih mengincar pemain yang harganya lumayan mahal cuy. Harganya lumayan mahal, sekitar 700 atau 800 juta gitu cuy. Jadi ya, kita harus jual-jual pemain, soalnya saya kepingin banget cuy, kepingin banget beli pemain ini. Oke, daripada penasaran, langsung saja di sini kita menuju ke in gamenya saja cuy. Oke, jos. Oke bro, di sini kita sudah masuk di in game FC Mobile. Oke, sebelum kita rombak squad, belanja pemain, jadikan koin pemain untrade. Oke, seperti biasa, untuk teman-teman yang mau top up, langsung gaskan saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata, juga ready, langsung gaskan saja ke Kiano Store. Nanti link grup WhatsApp-nya akan saya taruh di deskripsi video ini coy. Oke, langsung saja cuy, ini dia ya, dan langsung saja masuk ke pasar dan pemainku. Oke, di sini sih ada beberapa pemain yang rencananya mau saya jual cuy. Yang pertama Grimaldo, saya akan pakai seorang Cardio Clue terlebih dahulu, soalnya gameplaynya sama aja cuy. Terus si Vieira, soalnya saya sudah pakai si Olaru di sini cuy. Terus dan juga Laurent Blanc, nanggung cuy. Di sini saya beli yang rank up biru itu nanggung, udah untung juga cuy. Saya sudah untung juga, saya tuh kemarin beli pas harganya paling murah cuy. Saya kan belinya dasar ini ya, saya belinya itu pas 179 juta, dan ini sudah saya rank up biru ya ini ya. Sekarang harga jualnya 170 juta cuy, jadi udah cuan ya ini ya, cuan 100-an juta lah cuy, karena modalnya cuma 170 ya, 178 cuy. Jadi lumayan lah ya, nanti bersihnya mungkin 80 jutaan lah cuy, lumayan sekali ya. Oke, di sini saya akan jual-jualin dulu pemain yang bisa dijual, terus kita akan bikin pemain yang untrade ini bisa dijual juga, walaupun untungnya nggak seberapa. Yang penting kita sudah anu cuy, mengganti Mascherano yang sudah kita pakai di pemain untrade ini cuy. Jadi ya nggak rugi-rugi amat cuy, ada cashback dikit lah cuy, ada cashback dikit lah ya, mungkin ya 60 atau 70 juta kan lumayan sekali cuy. Oke, langsung saja di sini kita akan jual-jual pemain dulu. Kita akan keluarkan dari sekuat cuy, saya akan keluarkan dari sekuat terlebih dahulu. Oke, ini dia masih masuk si Grimaldo cuy, kita akan masukkan Cardio Clue. Nah, ini saya nggak ini aja udah masih ini sih, masih overnya masih tinggi ya. Oke, Vieira akan saya jual juga cuy, saya pakai si Olaru, turun nggak apa-apa overnya cuy. Saya kan nggak pernah main VS Tag ya, saya nggak pernah main VS Tag, jadi nggak ya, biasa aja cuy, biasa aja. Oke, Laurent Blanc di sini saya akan jual terlebih dahulu juga, jadi sementara saya akan pakai si Nico dulu cuy, Nico atau Vigilvanic, biasa aja, sama aja ya. Terus siapa lagi, Harry Kane mungkin akan saya jadikan belakang aja cuy. Di sini kita jual-jualin terlebih dahulu aja ya, kita jualin dulu aja, nanti baru kita cuanin beberapa pemain yang untrade nggak saya pakai. Oke, di sini kita akan jual Grimaldo terlebih dahulu, saya akan jual 179 juta cuy. Mungkin ini lakunya lumayan lama, jadi nanti saya skip aja videonya cuy, biar nggak terlalu lama teman-teman nunggunya. Oke, mana ini Vieira-nya kok masih, nah ini
Vira, terus si Blank, mana Blank dia? Loren Blank, mana nih Loren Blank ini dia? Ya pakai si Nico terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan jual dulu pemain-pemain ini cuy. Saya gimana ya? Aslinya itu bagus, cuma kurang ini sih, kurang serak aja cuy. Bentar, saya transfer dulu ya untuk latihannya ya. Si Vera kok masih nyangkol sih ini cuy, Veranya cuy. Saya harus transfer dulu untuk latihannya coy. Oke. Saya akan transfer saja ke ini cuy, ke bahan ya. Bahannya itu saya pakai si Dalgot sih, Dalgot. Si Elkan Bagot. Oke ya, di sini kita akan kirim dulu, transfer dulu latihannya ke Elkan Bagot. Mana Elkan Bagot cuy? Nah, ini kan dia rank up orange cuy. Jadi lumayan lah ya buat tampungan cuy. Oke, kita pindah dulu. Enak sih sekarang bisa pindah-pindah gitu ya. Terus si mana ini Blank, saya akan transfer dulu ke siapa ya? Muller dulu aja cuy. Oke. Nah, ini kan bisa dijual dengan tenang cuy. Kita akan langsung jual dulu Vieira. Vieira saya akan jual di 170 aja cuy, 270. Terus Loren Blank saya jual di 185. Oke. Jadi ini saya jual dulu cuy, saya jual dulu. Kita tunggu laku, setelah laku kita akan gaskan rombak semua cuy. Oke. Kita tunggu dulu cuy. Oke. Oke, okay, waduh lama banget ya ini nggak laku-laku. Yaudah kita langsung sikatin aja di harga tertinggi aja cuy. Guys, 275 nggak masalah, kita beli yang rank up merah lah cuy nanti ya. Nah ini ini yang blank yang ini cuy. 159 ya. Lepas aja nggak sih cuy? Yaudah aja kita lepas 159 ya. Si Grimaldo udah untung juga cuy, kan saya dapatnya juga gratis ya. Kita jual saja cuy. Let's go, dan ini dia hasilnya cuy. Hasil dari kita jual-jual pemain cuy, dan 800 juta koin cuy. Oke, kita klaim saja cuy. Dan mantap. Oke, di sini saya sebelum beli pemain, saya akan cuanin dulu cuy. Saya akan cuanin dulu pemain-pemain yang untrade. Tetapi sebelumnya di sini kita harus beli dulu cuy. Kita harus beli dulu pemain yang bisa dijual. Misal gini cuy, saya kan mau ngejual si Douglas. Nah di sini cuy, saya akan menjual si Douglas. Nah saya kan sudah punya Douglas ini cuy. Saya kan sudah punya Douglas ya, mana. Nah ini, saya kan sudah punya Douglas yang ini. Nah di sini saya harus melakukan. Saya harus melakukan pembelian Douglas yang bisa dijual. Atau si Zidane, bentar sih, Zidane berapa sih dijual cuy? Siapa tahu Zidane oke ya. Bentar cuy. Mana Zidane? Kita cari Zidane cuy. Untuk RW-nya saya rencana mau pakai pemain muda yang paling muda termuda cuy. Oke, ini dia Zidane, apakah bisa, waduh untung banyak sih ini sih. Untung lumayan gak sih cuy kalau Zidane ya, kalau Zidane bisa untung lumayan banyak ini coy. Kita beri 370 juta bisa kejual 4490. Wow, menarik ya cuy, kita cuan 100 juta lebih ya. Oke, ya udah kita praktekin yang fair kecil aja sih. Ya enggak fair kecil sih, si Douglas ya. Zidane oke lah, tapi masih saya pakai. Soalnya itu si problemnya si Zidane masih saya pakai ya. Kalau enggak saya pakai sih enggak apa-apa sih. Nah, di sini ya, saya sudah memantau beberapa pemain cuy yang ingin saya beli, seperti Lamine Yamal, terus untuk center back pengganti si siapa? Si Blank saya akan beli Saliba yang gameplay-nya bagus-bagus saja, terus striker kalau nanti ada ya Torres cuy. Tapi yang kepingin banget saya beli itu si Ronaldinho cuy. Kepingin banget saya beli ya. Jadi ya ini wajib saya beli cuy. Ronaldinho Gaucho pingin banget cuy. Nanti kita akan review juga Ronaldinho Gaucho
se-GG apa, saya akan beli yang ring up merah cuy. Oke, tapi di sini saya akan cuanin dulu cuy pemain si Douglas ini. Rencananya memang si siapa? Ronaldinho akan saya taruh di jam saja cuy. Ronaldinho saya akan taruh di jam saja. Jadi kita beli si Lamine Yamal dulu. Kita beli si Lamine Yamal dulu yang ring up merah aja nggak apa-apa cuy. Kita beli si Yamal buat RW. Saya kan nggak punya RW cuy. Nah, selagi kita nunggu Mohamed Salah saya itu ring up merah, nah saya sementara pakai Yamal dulu sampai si Salahnya itu ring up merah cuy. Nah, kita sudah beli si Lamine Yamal. Next kita akan review juga si Yamal cuy. Nah, sekarang kita akan transfer si Kenny Dalglish cuy. Nah, ini dia ya. Nah, kan Harry Kane rencananya kan saya tetap pasang cuy itu cuy. Si Yamal si siapa? Mana Harry Kane saya cuy? Anjir, kok di situ sih Harry Kane-nya? Oke, kita masukkan Scotton Buck. Nah, gini terus si Douglas-nya itu harus dikeluarkan dulu semuanya sih. Bentar, saya keluarkan dulu Douglas ya dari semua tim. Ini dia Douglas, kayak Muller dulu ya. Ini dulu Foden dulu aja. Oh ini kita keluarkan. Terus kok masih ada sih? Oke, masih ada di sini ternyata. Kalian saja. Oke, pakai Haaland. Kayaknya udah gak ada sih. Nah, oke, kalau sudah keluar dari semua tim seperti ini kan si Douglas bisa dijual nih cuy. Harusnya bisa dijual ini ya dia ya, sudah nggak masuk di tim. Dan di sini cara jualnya kita harus beli Douglas dulu yang ring up merah cuy. Ini kan harganya Douglas yang ring up merah itu harganya 162 juta, nanti kalau dijual laku 120 juta cuy. 120 juta ya, oke ya. Kalau laku tapi cuy. Laku enggak ya? Harusnya laku sih, bentar-bentar kita akan ini cuy, kita beli Douglas yang warna emas dulu. Eh warna merah cuy, 161 juta. Oke, kita beli dulu si Kenny Douglas. Oke, kita tunggu dulu cuy. Oke, sudah in ya, sudah in Kenny Douglas yang warna merah. Terus kita akan transfer dulu Douglas yang ini cuy, Douglas yang bisa dijual kita ini. Kita transfer ke Lamine Yamal dulu. Mana Lamine Yamal? Nah ini dia, kita transfer kekuatan ke Yamal biar Yamalnya gacor cuy. Oke, mantap. Nah, di sini kita rank up cuy. Kita rank up. Bentar kita cek dulu mana yang bisa dijual. Nah, ini ya. Ini kita naikkan peringkat menggunakan Douglas yang tidak bisa dijual ke warna emas atau ke warna coklat atau rank up 5. Oke, kita naikkan. Pasti berhasil cuy. Itu pasti berhasil ya itu ya. Oke, si Douglas saya sudah bisa dijual di sini. Kita baru jual sih. Untungnya nggak seberapa sih ya, lumayan lah. Walaupun sini kan kita kalau nggak gini kan ruginya di Mascherano cuy. Ruginya di Mascherano. Nah kalau gini kan lumayan ya. Oke, kita jual 225 juta. Nah lumayan kan cuy. Untung-untung dikit ya. Walaupun ruginya di Mascherano. Ketimbang nggak cuan sama sekali ya udah gitu aja lah ya. Oke, kita masukkan si Yamal dulu cuy selagi itu tadi laku. Cep in si Yamal. Kita naikkan level dulu cuy. Level 22 gini lah ya biar mantap cuy. 22 kan pasti mantap si Yamal cuy. Oke, terus kita naikkan kemahirannya di kecekatan Lamine Yamal. Oke. Mantap, bisa ditaruh di ST juga cuy. Oke, dan ini dia statistik seorang Lamine Yamal level 22 cuy, rank up merah ya. Mantep banget. Next kita review aja si Yamal ya, pemain termuda yang ada di FC Mobile ini cuy. 16 tahun Lamine Yamal, walaupun belum real face ya. Belum real face. Aduh, enggak apa-apa cuy. Oke. Apakah sudah laku? Anjir, lama sih lagunya cuy. Lama sekali lagunya.
Oke, saya kepengen banget sih cuy beli ini ya, Ronaldinho ya, asli cuy. Ronaldinho Gaucho sih mantap banget ya. Apa kita cuanin si Zidane dulu aja cuy? Zidane kita cuanin gitu gimana cuy? Tapi nanti saya nggak punya CM yang bagus cuy, tapi cuy, CM yang buat duet sama Aularu siapa aja, nggak ada ya. Kalau si Harry Kane berapa cuy, Harry Kane cuy harganya cuy, kita cek. Oke, Harry Kane cuma 50 juta cuy untungnya cuy. Kalau si Maldini nggak sih siapa? Ini lumayan sekali cuy, 498 cuy. Belinya reka merah. Kalau ini kalau dapat ya, tapi ya cuy, 365 itu kalau dapat ya. Kalau nggak dapat ya sama aja cuy, harus dapat ya ini ya. Si Zinedine Zidane, oke. Okay. Ayolah, kenapa nggak laku-laku bang ini bang, bang? Ini masih banyak sih pemain-pemain yang nggak bisa dijual ini cuy, banyak banget ya. Oke, apa kita jual aja di 214 juta cuy? Ini lama banget cuy, asli ya. Yaudah gitu aja ya cuy, tapi kalau teman-teman lebih sabar, ini untungnya bisa lebih banyak cuy. Nah, soalnya saya ini mencontohkan saja, nah, ini buat konten juga cuy, jadi mencontohkan aja biar teman-teman itu bisa mencuankan pemain untrade. Rugi, aslinya rugi, memang ruginya di Mascherano cuy. Ruginya di Mascherano. Oke. Terjual dan lumayan cuy, 192 juta ya. Tadi kita jual 160, kita beli 160 juta. Jadi untung berapa cuy? 40 jutaan ya. Enggak untung, rugi itu aslinya cuy. Rugi Mascherano ya. Oke, di sini saatnya kita belanja pemain. Saya ingin banget beli si ini cuy, Ronaldinho Gaucho. Wah, sangat-sangat pengen sekali ya saya. Kita coba beli di 160 juta, semoga aja dapat cuy. Oke, jadi sementara ini dulu aja cuy. Saya akan beli Ronaldinho Gaucho, terus kalau ada sisa rencananya saya mau beli back ya. Back, bentar-bentar, apakah saya masih bisa beli back cuy? Martinez ini menarik ya ini ya, atau si cipis-cipis yang lain, apakah ada yang menarik? Team City ini juga sangat-sangat menarik cuy, atau Rudiger atau HKP juga menarik. Martinez aja sih. Oke, kita beli Martinez aja ya biar beda cuy. Biar beda itu kan, ini kan jarang yang pakai cuy, jarang yang pakai, jadi kita akan cobain. Tapi nanti kalau buat sundul-sundulan takutnya dia nggak bisa cuy, takutnya ya. Bentar, lompatannya berapa? Lompatannya cuma 100 bang. Jim City ini menarik cuy, 190 ya tingginya, fisiknya 102 cuy. Oke, kita beli Jim City aja. Oke, kita beli Jim City ya. Oke, kita beli Jim City. Kalian nunggu spot untuknya rank up merah cuy. Oke, jadi ini cuy yang sudah saya beli, yaitu Ronaldinho Gaucho, Jim City, sama si Lamine Yamal cuy. Nah, jadi di sini tadi yang saya koinkan itu si Kenny Dalglish, terus nanti Ronaldinho rencananya saya akan taruh di jam, terus Jim City menggantikan si Blank yang tadi cuy. Untuk CM nya pakai Olaru aja, udah bagus banget cuy. Oke, ya mungkin itu aja sih rombak squad kali ini. Maaf sekali ini nggak sampai terbeli, tapi saya jamin ini pasti akan saya beli cuy. Terjamin pasti saya akan beli. Misal kelamaan ya saya akan beli di harga tertinggi aja cuy. Oke, ya mungkin itu aja sedikit belanja pemain, tapi harganya mahal sekali cuy. Dan juga untuk teman-teman yang mau mengkoinkan pemain antret, ya begitu itu caranya, walaupun ruginya di Mascherano cuy. Oke, ya mungkin itu aja. Jangan suara padu kali, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bakal teman tidak akan lupa like suara FG Mobile di channel Perkara Dunyo. Oke, sekian dari saya, salam Perkara Dunyo. Just
Eh ya cuy, nanti sore kita cobain ya, kita akan review pemain hasil belanja kita hari ini cuy ya. Oke, just.